Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani di mana saja berada. Nah, dalam video kali ini saya akan melanjutkan lagi proses perawatan pepaya California saya, yang mana proses penanaman ini saya lakukan dalam kondisi cuaca musim hujan yang begitu ekstrim. Nah, untuk perawatan-perawatan lanjutan yang saya lakukan di sini hanya menggunakan bahan-bahan organik untuk memperkuat imunitas tanaman dalam saat kondisi cuaca ekstrim. Nah, di video sebelumnya sudah saya memberikan proses pemupukan ya secara organik juga dengan menggunakan POC asam amino. Nah, sekarang kita akan melakukan proses perawatan lanjutan, yaitu proses pemberian kompos alami, yaitu kompos sisa limbah jerami yang akan kita berikan di sekitaran tanaman. Nah, tujuan pemberian kompos jerami ini adalah bagaimana struktur tanah tetap gembur, karena tanaman pepaya dapat tumbuh baik dan tumbuh sehat di dalam kondisi musim hujan itu mempunyai struktur tanah dengan aerasi udara yang sangat baik. Karena pada umumnya dengan tingkat curah hujan yang berlebihan, tanah itu sangat mudah sekali padat karena terkikis oleh air hujan, dan juga unsur-unsur hara itu mudah terbawa oleh air hujan. Nah, solusi yang sahabat tani bisa lakukan yaitu dengan cara pemberian kompos jerami di sekitaran tanaman, ataupun dengan menggunakan bahan-bahan lain dari sisa-sisa limbah hasil panen. Nah, ini ada beberapa yang saya sudah berikan. Jadi sahabat tani, sebelum kita melakukan proses pemberian kompos jerami ini, ada baiknya kita lakukan dulu proses penggemburan. Saya akan perlihatkan contohnya. Nah, ini salah satu contoh yang sudah baru saya lakukan dengan cara melakukan proses penggemburan di sekitar area tanaman. Jadi di sini teman-teman jangan takut akar-akarnya putus, itu sangat baik sekali karena dapat nanti digantikan oleh perakaran-perakaran baru. Nah, dengan sistem ini rongga-rongga udara itu akan terbuka, sehingga juga nantinya penyerapan air hujan itu cepat sekali meresap ke dalam tanah, sehingga tidak menghasilkan genangan-genangan di sini yang nanti akan menyimbulkan datangnya sumber penyakit tanaman pepaya di musim hujan. Nah, setelah kita lakukan proses penggemburan sini, langkah selanjutnya sahabat tani bisa tinggal ambil saja jerami dan ditaruh di sekeliling sini supaya hasil proses penggemburan ini tidak mudah lagi padat oleh air hujan ya, karena hujan yang hampir setiap hari itu bisa membuat tanah cepat padat. Nah, dengan seperti ini air hujan itu, hempasan air hujan itu tidak akan mudah memadatkan tanah, sehingga aerasi dalam tanah itu sangat baik sekali dalam proses perkembangan akar tanaman, sehingga tahan terhadap cuaca di musim hujan. Dan hampir semua tanaman pepaya sudah saya berikan seperti ini. Oke, nah ini sekedar informasi lanjutan. Bagi teman-teman yang tidak ada jerami, bisa menggunakan alternatif lain, apakah itu menggunakan mulsa yang saya sudah berikan juga sebelumnya seperti ini, atau juga bisa menggunakan sisa-sisa dedaunan yang basah ataupun kering, yaitu tidak masalah, intinya daun ini bisa terurai ya oleh alam. Jadi jangan takut akan datangnya jamur, intinya proses pemberiannya itu jangan terlalu di dekat pohon ya, jangan terlalu di dekat pohon, tapi jaraknya itu bisa di luar dari tanaman ini, sehingga nantinya akar tanaman itu akan mengambil nutrisi dari luar. Jadi pelan-pelan nanti semakin besar kita akan menggemburkan terus-menerus seperti itu. Nah, ini contoh pepaya saya yang saya sudah lakukan juga. Kita lihat perkembangannya luar biasa sekali. Walaupun tanaman pepaya ini saya tumpang sari dengan berbagai tanaman lainnya, yaitu tanaman cabe ya, ini bisa lihat di sini. Kemudian ada labu madu yang juga saya tumpang sari, alhamdulillah dengan pemberian alas-alas jerami seperti ini. Keuntungannya selanjutnya adalah dapat menekan gulma, sehingga air resapan itu akan mudah meresap ke dalam tanah dan tidak mudah padat. Nah, contoh kita lihat itu ada labu madu yang ada di sampingnya, dan tanaman pepaya, dan ada juga tanaman cabe di sini. Alhamdulillah perkembangannya luar biasa sampai di sana. Dan hampir sekitar 100 pohon pepaya yang saya tanam di sini, perkembangannya sangat luar biasa sekali sahabat tani. Walaupun dalam kondisi cuaca musim hujan, tanaman dapat tumbuh optimal.
Nah, mungkin ini sedikit informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Silakan dicoba atau di-share video kami apabila video kami ini bisa bermanfaat buat sahabat tani semua. Nah, demikian informasi video kali ini. Sampai jumpa pada informasi-informasi selanjutnya. Kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan, silahkan berkomentar di bawah video atau hubungi call center kami di bawah ini.